Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Kang Yayu sedulur kabe. Ajang iwe ajanagan, pantang terus Aben jamin produ. Yang pada saat ini kita sekarang sedang jalan-jalan sore. Kita berada di Jalan Cipto Mangunkusumo. Jalan-jalan di waktu sore itu ya kita melihat pemandangan ya. Yang lain sibuk pulang, kita di sini jalan-jalan sore menemani Kang Yayu sedulur KB yang rindu kota Cirebon merapat. Di Jalan Cipto Mangunkusumo ini banyak sekali supermall atau supermarket ya. Ada Transmart, CSB dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu per satu ya. Suasananya sangat lengang, enak dan apalagi suasananya sedang mendung di sini ya. Iya. Oke, kita coba untuk berhenti melihat sebuah pemandangan ya. Bagaimana keindahannya? Iya, kita pindah lagi di sini ya. Ada supermarket Transmart yang dulunya itu Carrefour. Tapi sekarang apakah sudah bekerja sama atau apa? Ya tidak tahulah. Di situ ada Transmart Carrefour di Jalan Cipto. Iya, enak sekali suasana sore di Jalan Cipto Mangunkusumo. Ya, kita berada di tengah-tengah Jalan Cipto Mangunkusumo. Di sini kita nongkrong dengan tukang pengkolan, tukang parkir pengkolan ya, untuk menyeberangkan mobil dan lain sebagainya. Kita sekarang menghadap ke sebelah selatan. Kita putar. Sekarang kita menghadap ke utara. Di Jalan Cipto ini terkenalnya kalau hujan ya, selalu tergenang air hujan dan menyebabkan banjir ya, tapi tidak terlalu tinggi banjirnya ya, cuman sepertinya tuh keren atau kenapa bisa gitu ya, karena mungkin di sebelah kiri jalan itu dulunya ada sungai ya. Sungainya itu entah dikemanain, apakah di dalam trotoar atau apa, saya pun tidak paham ya. Kalau sepengetahuan saya dulunya itu kayaknya sih ada sungai gitu ya. Nah, inilah Jalan Cipto di waktu sore, nongkrong bareng tukang parkir pengkolan buat Kang Yayu sedulur KB. Oke, kita mencoba untuk muter kembali ke arah utara ya. Kita melihat suasananya, tadi kita mengarah ke selatan, sekarang kita putar balik menuju ke utara. Oke, kita lanjut klakson dulu. Iya, terima kasih ya Pak. Nah, kalau arah pulang ini atau ke arah utara itu lebih lumayan padat lah, karena banyak pegawai pekerja yang mulai pulang. Kita di sini jalan-jalan saja ya, jalan-jalan nganggur, menghibur Kang Yayu sedulur kami yang belum sempat ke kota Cirebon. Ya, bisa lihat di sini. Di depan kita bertemu dengan apa itu supermarketnya? Ya, tulisnya Hypermart ya. Oh, ber
berjajar ada pasukan hijau ojol ojek online ya, terparkir untuk mencari rezeki via online. Ya, di Jalan Cipto ini sangatlah lengang, enak. Karena apa? Kita jalan-jalan sore. Kalau siang berjubel, macet, kurang asik. Tapi kita di sini jalan-jalan sore, asik tidak nih? Yo. Ya, nanti kita di depan akan bertemu dengan perempatan ya. Kalau ke kanan Kartini, kemudian agak ke kidulnya itu kanan lagi Jalan Tentara Pelajar, lurusnya itu Jalan Wahidin, dan ke kirinya itu Jalan Tuparew. Kita nanti istirahat dulu lah di depannya GTC ya, Grage Trade Center, yang dulunya itu punya orang Cina yang masuk Islam tuh ya, lupa namanya, Yukeng, iya. Kita nongkrong di sini, menikmati suasana sore, melihat orang-orang sibuk pulang. Sayanya masih di sini, menemani Kang Yayu sedulur KB. Kita coba lihat-lihat saja sekitarnya, ada apa aja ya. Ya, sambil ngopi, sambil nyeret tubuh dan lain sebagainya, nikmati suasana di pertigaan Grage Mall, atau ini namanya Gunung Sari. Dulunya di Gunung Sari ini ada sebuah kolam renang, ada tempat olahraga, kayaknya itu pusat atau jantungnya kota Cirebon. Tapi sekarang sudah dipugar menjadi Grage Mall. Supermarketnya itu ada Matahari. Yang akhirnya yang supermall itu dulu yang hero akhirnya kalah saingan, menjadi sepi. Kenapa? Mungkin tempatnya kurang strategi atau kurang update ya, akhirnya terkalahkan oleh Grage Mall. Ya, kita masih di sini. Oke, Kang Yayu ya, sedulur KB, sampai di sini perjumpaan kita di jalan-jalan sore bersama Abin Jamin Produce. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.